Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Kita berjumpa lagi bersama Pak D. Taruno. Oh iya, kemarin sempat review untuk penari reinkarnasi ya dia, yang umurnya sudah menginjak 7 tahun, tetapi masih eksis di perlombaan, di arena perlombaan ya teman-teman. Dan tips-tipsnya untuk perawatannya sendiri memang harus dari hati. Oh ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan ilmu yang insya Allah berguna bagi teman-teman, bagi saya sendiri, dari Pak D. Taruno, yang mungkin bisa menularkan sedikit ilmunya Pak D. Ini tentang bagaimana sih merawat burung yang masih dalam kondisi anakan ya, paut lah tentunya ya, di umur-umur yang bis menetas itu kisaran umur 1 minggu itu sudah diambil ya Pak? Ya itu kan karena kemarin ketinggalannya itu kan baru dari siapan, ya, belum mapan cara meloloh. Nah kita pertama kita gagal, hanya yang mati. Akhirnya sekarang mencoba hal baru, siap mencoba hal yang baru, dapat ilmu baru tentunya. Iya dari teman-teman Pak Budi juga. Memang benar teman-teman. Mencoba hand feeding. Iya. Karena apa? Beginilah asiknya kalau kita banyak teman, tentunya untuk tukar pikiran, tukar ilmu, tukar pengalaman. Tukar pengalaman juga di komunitas tentunya ya. Iya. Ya itu komunitas Paburi Boyolali tentunya. Untuk saya pribadi juga bergabung di situ. Tetapi dengan apa ya namanya deh, untuk ring saya menggunakan nama adik saya tentunya. Yes, sama sih kalau masalah sertifikat keanggotaan juga anak saya. Enggak masalah sih, karena aku cuma pekadi ya, karena kita itu satu keluarga, satu hobi lah tentunya. Yang penting kita bareng-bareng maju bersama. Siap. Apa itu tentunya yang di saat ini memang dalam masa pandemi juga itu sangat dibutuhkan komunikasi antar teman-teman supaya bisa memajukan ternak kita lah. Betul. Oh iya deh, untuk tadi sempat saya apa itu rekam Pak D yang saat meloloh burung itu ya, itu caranya bagaimana Pak D? Kalau saya pribadi kan belum pernah sih buat saya dikasih tahu untuk ilmunya deh. Ilmunya apa dah? Ya penting ya beli pakan loloat, penari, untuk bikin bubur untuk, ya kayak seperti tadi itu. Oh iya, untuk Pak D sendiri itu menggunakan bahannya apa aja? Itu yang terutama kalau dulu pernah pakai merek lain, sekarang ini lagi apa ya bagus itu A21 teman-teman. Ini untuk pakan khusus untuk anakan kenari ya, yang untuk dilolah sendiri ya. Ini bukan iklan Pak. Enggak masalah. Karena kita ini itu kita bertukar ilmu. Ini juga dari saran teman-teman juga dari Pak Buri yang mungkin juga seperti saya mengalami kegagalan akhirnya pakai sistem hand feeding. Nah, ini saya juga mau ikut-ikutan mencoba. Ya. Sistem hand feeding. Loloh tangan. Oke, Pak D. Itu untuk bahannya sendiri itu untuk apa tadi? A21 itu ada campurannya enggak, D? Apa hanya itu saja? Ya tak kasih tambahan lolan labet. Sun bisa enggak, D? Bisa, cuma kalau sun itu terlalu lengket kayaknya. Gitu. Mungkin ada yang pakai apa itu roti regal. Oh iya, campuran itu. Tergantung kita sih. Marme pakai yang mana.
sakit. Netnya apa? Hati kita apa? Untuk mengasihkan. Jangan beda-beda. Iya. Untuk beda. Untuk mengasihkan burung kesayangan kita biar menjadi istimewa tentunya. Iya. Nah, itulah. Biar tetap lokal medium. Iya, lokal medium. Oh iya Pak De. Pada saat panjenengan tadi, oh maaf, tadi Pak De untuk saat memberi makan burung itu ya, itu menggunakan alat apa itu tadi? Itu kayak apa ya, kuas buat menggambar itu. Ada yang teman-teman ada yang pakai lidi atau pakai suntikan itu. Pakai pinset juga. Itu belum pernah. Oh. Berarti pakai. Kalau saya pakai kuas itu ya namanya belajar. Takutnya nanti kalau mungkin terlalu dalam kan kayak lidi itu mungkin menyakiti. Oh iya, betul sekali. Kalau pakai sepetan suntikan itu takutnya kelebihan. Kelebihan nanti kan malah muntah. Nah, kalau pakai kuas itu kan lembut. Masukinnya pelan-pelan. Mantap. Enak. Iya. Tembak dalam ya. Oh iya teman-teman, di samping itu tadi Pak De, buat saya juga dikasih tahu untuk jangka waktunya untuk pemberian makan itu baiknya kalau Pak De sendiri itu berapa jam sekali atau ya kalau barat kata mungkin habis masang ring sekitar 1 minggu ya, itu tiap 2 jam atau 3 jam sekali itu lalap dulu. Dilalap itu kalau setiap mohon maaf deh, untuk setiap 2 jam sekali itu di masa umur 1 minggu sampai 1 bulan enggak nyampe 1 minggu paling sampai 10 hari itu tiap 3 jam. Tapi kalau udah 10 hari ke atas itu kalau saya ya tiga kali sehari yang sore ya. Oh iya teman. Soalnya kan itu buburnya kan udah makin kental, kalau masih kecil kan agak encer, gampang ngelek. Oh iya teman. Ini kalau udah dewasa kan agak besar kan udah kental itu buburnya. Agak tahan. Setelah Pak D ya, biasanya untuk kenari Pak D itu kan setelah dispek untuk peralihan antara bubur ini ya dia adonan ini ke mandiri istilahnya pakai biji-bijian pakan Pak De sendiri itu masih dikasih EF-nya enggak? Ya untuk masih perang. Nanti kan kita taunya supaya burung itu belajar makan sendiri kan ya seperti biasa lah dikasih telur itu. Oh iya telur satu. Telur atau nanti jagung manis. Sayur. Kalau jagung kan nah, masih kecil kan kayak dikupas itu. Oh dipakai pisau itu ya biar agak oh gitu. Nanti kan pelan-pelan juga belajar makan biji ya. Gitu deh. Nah ini untuk tahap-tahapannya seperti itu teman-teman. Jadi pada saat burung kita ambil untuk kita hand feeding itu tadi untuk lolah lah istilahnya untuk lolah burung untuk menyuapi burung itu di umur kisar 1 minggu sampai dengan 2 minggu lah. 2 minggu kan udah 7 hari tadi. 7 hari sampai 14 hari itu setiap 3 jam atau 2 jam deh. Ya bertahap kayak tadi. Disesuaikan dengan kondisi burung ya. Kondisi burung kalau masih kecil kan buburnya masih ya terlalu. Encer. Setelah itu, nah, setelah di usia dan sudah melewati 2 minggu itu di apa itu namanya? Seminggu tiga kali. Terus kayak mau berubah. Siang. Sore. Makan malam nggak ada sih? Makan malam. Wah itu nanti mak ngajak keluar makan di luar kalau malam. Oh iya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tahapan-tahapannya seperti itu dan untuk peralihan antara peralihan di masa kasih lalap untuk bubur adonan itu tadi ke bijian itu teman-teman jangan lupa untuk memberikan ekstra puddingnya. Iya. Untuk ekstra puddingnya bisa telur.
sayur, jagung untuk sayurnya sendiri deh. Buat sekalian deh dikasih tularkan ke teman-teman untuk ilmunya. Sayurnya itu pakai apa dijernya? Itu yo beda-beda sih. Tergantung kita juga. Kalau saya sering pakai sawi pakcoy. Pakcoy. Itu kan sawi sendok kalau di sini ya. Enggak terlalu banyak cairannya itu kalau gitu. Nah, kalau kayak slobber itu kan terlalu kadar airnya terlalu banyak. Takutnya men. Oh iya. Oh iya, memang benar teman-teman untuk apa itu burung yang masih dalam taraf perawatan, saya katakan taraf perawatan kan itu masih menggunakan apa itu adonan ya seperti itu gitu. Untuk peraliannya memang harus disesuai untuk ekstra puddingnya karena di dalam ekstra puding itu mengandung vitamin gizi yang dibutuhkan untuk paut-paut biar menjadi paut-paut yang istimewa lokal medium. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk ilmunya yang dibagikan kepada saya, kepada teman-teman juga. Iya dia. Iya. Mungkin iya. Ada sama-sama lah kita bareng-bareng belajar. Oke. Okay. Untuk pesan-pesan kepada teman-teman tentunya untuk perawatan paut lah istilahnya, biar menjadikan paut yang bagus mantap. Yang itu tadi dong. Yang penting kita merawat dengan sepenuh hati. Berarti kayak gemetan ya yang ini lah. Ya yang penting ya kalau ini. Soal masalah lolohan tadi kemarin juga ada teman bilang sama saya kalau NVD wadi kalau loloh disebut itu yang penting jangan sampai nih masuk mungkin itu. Kena hidung, kita nggak tahu, akhirnya kering kan mampet hidungnya. Oh, benar banget. Itu. Tadi sempat saya lihat Pak T mengambil tisu ya. Itu untuk membersihkan itu ya, dia. Ke hidung, mata, itu kan nanti kalau kering kan mengganggu. Nah, itu tetap harus kita waspada juga. Oh, siap, mantap. Oke, gitu aja deh. Iya, siap. Ya. Oke, teman-teman, itu ilmu yang istimewa sekali. Ilmu yang dibagikan oleh Pak Dirtullah untuk kita semua, khususnya pribadi saya dan teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih Pak Dir untuk ilmunya dan cara-caranya. Sama-sama belajar lagi. Oke, mantap. Kita berjumpa lagi di video-video